ketemu, kenalan, kenalin sama teman-teman. Gak ada yang nyangka juga ternyata bisa sampai selama ini dan sejauh ini. Mudah-mudahan selama-lamanya, insya Allah. Aku berterima kasih sama Indra karena memang aku untuk menjalankan amanah dari almarhum papi aku tidak lagi berpacaran. Cuma dari situ pun Indra benar-benar memberanikan diri, menunjukkan keberaniannya dan keseriusannya, langsung datang ke aku dan ke orang tuaku untuk melamar. Hingga cepat sekali 3 minggu setelah itu terjadilah proses lamaran ini. 1,5 tahun yang lalu kita lagi sama kerabat dekat di dalam liburan ke sana. Dan di situ kayak cincin itu mengartikan kalau Indra tuh ini serius, pacaran yang serius gitu. Cuma untuk melamar benerannya itu postingan yang selanjutnya ada di beberapa hari sebelum aku ulang tahun. Jadi pengumuman sama teman-teman dan ke sosial media pun tepat di saat aku ulang tahun. Jadi emang itu kan saat itu emang udah ngajakin itu buat serius buat ke tahap selanjutnya, cuma kita nggak mau posting apa-apa karena takutnya kalau misalnya jadi sesuatu kan nanti jadi omongan. Jadi lebih baik kalau misalnya udah fix kita akan melakukan lamaran, nggak ada tanggal pasti kita akan nikah, baru kita calon lamaran ke teman-teman. Jadi supaya nggak jadi sesumbar juga di posting-posting terus tiba-tiba tiba-tiba nggak jodoh kan. Jadi kayak apa ya, pada saat Indra melamar itu aku kayak berpikir lagi kayak apa sih goal di hidup aku sekarang gitu. Jadi aku berpikir kayak di umur sekarang alhamdulillah I have everything gitu. Aku ada karir, aku ada bisnis gitu. Terus my next goal tuh buat build family gitu. I want to be a mother gitu. Jadi kayak aku langsung bilang yes ke Indra. Terus Indra langsung ngomong sama orang tua aku dan alhamdulillah kedua belah pihak senang sekali. Itu akhirnya terjadilah. Indra itu orang yang sangat tulus, orang baik banget, humble sama semua orang. Mungkin kalau orang-orang pertama kali melihat Indra pasti orang bilangnya kok sombong atau apa gitu, karena memang orangnya tuh mungkin sedikit kaku, cuma dia memang apa adanya gitu, kayak itulah dia gitu. Dia kayak very sincere sama semua orang, itu sangat baik-baik banget. Jadi itu yang dari dulu membuat aku bertahan sama Indra gitu, karena memang very kind person. Selain cantik, mungkin itu pekerja keras yang saya bilang tadi pas di switch, dan itu sayang banget sama keluarga. Jadi kan balik lagi kalau misalnya mencari jodoh itu apa sih sebenarnya, mencari dari simbol yang lain yang bisa terpikir keluarga, bisa motivate satu sama lain, yang bisa push pasangan buat bisa kerja lebih keras. Akhirnya karena saya balik ke simple things in life itu, saya melihat di Niki semuanya udah ada. Jadi kayak, ya udah, gak usah ada. Iya, dan satu lagi kayak Indra benar-benar motivate aku banget buat kayak apa ya, keluar dari comfort zone aku gitu. Jadi kayak dia yang motivate aku buat kayak ngambil bachelor aku, jadi akhirnya aku jadi sarjana, jadi aku seriusin sekolahnya supaya aku sampai lulus gitu. Terus kayak dia selalu support aku dalam semua pekerjaan aku, nggak, bukan cowok yang kayak ngebatasin ini ke sini itu. The sooner the better, they all want to go. We dance till the morning, we'll dance till we drop. We're mourning.